You know I'm gonna get. Sayang, bangun sayang. Sayang. Iya, ada apa sayang? Bangun sayang. BTW selamat pagi sayangku. Ah, kamu bisa aja. Iya dong. Oh iya, kamu sana gih, makan. Hah? Makan? Iya, aku udah masakin burung. Hah? Burung? Burung siapa? Burung mula. Mana ada? Oh, burung puyuh. Iya. Udah, dimakan gih. Kamu udah makan? Udah dong. Ya udah, aku spesial buat kamu itu. Ya udah dimakan. Oh ya udah, aku makan ya. Enaknya. Wah, enak banget sayang masakan kamu. Iya dong. Oh iya, BTW anak kita mana? Hah? Oh, anak kita masih tidur sayang. Hah? Tidur di mana? Di kamarnya lah. Oh. Anakku adalah semangatku. Yaudahlah kalau gitu, aku mau berangkat kerja ya. Aku mau cari nafkah buat kita semua. Yaudah sayang, hati-hati ya. Yaudah, aku manasin Bemo dulu ya. Oke, oke. Hati-hati ya sayang. Iya. Wah, Pak Dada beli motor baru. Lah, Bimo ku mati. Hidupin lagi ah. Halo Pak Toldo, selamat pagi Pak Toldo. Oh, pagi juga Pak Dada. Pak Toldo bagaimana kabarnya? Baik. Kalau Pak Dada sendiri bagaimana kabarnya? Sehat selalu kan? Sudah jelas. Aku kan orang kaya. Oh iya, Pak Toldo mau narik Bimo ya hari ini? Iya. Bentar ya, aku coba naik. Lah, kenapa kamu naik? Gimana mau ada yang mau naik Bimo kamu? Lah, memangnya kenapa? Banyak kuman. Untung saja bajuku ini bebas dari kuman. Jadi gak bakal tertular deh. Udah lah, saya mau pulang. Iya. Sayang, ayah. Sayang, hati-hati ya. Oh iya, aku berangkat dulu ya. Hati-hati ayah. Iya anakku, ayah berangkat dulu ya. Ayah, aku mau ikut ayah. Jangan nak, ayahmu mau kerja. Tapi aku gak mau ditinggal ayah. Ayah, ikut dong. Jangan nak, turun. Dadah sayang. Dadah, oleng gan. Panas sekali hari ini. Dan aku belum dapat satu penumpang pun. Bahkan tidak ada satu orang pun yang lewat di sini. Sepertinya aku harus cari penumpang keliling saja daripada aku berdiam diri di sini. Ya sudah, aku berangkat. Bemo, berhenti. Hah, ada penumpang. Aduh, sepertinya penumpangnya dalam bahaya. Oi, nyumput dulu, nyumput. Aduh. Hah, kok tidak apa-apa tukang Bemo? Tolong aku. Oke. Ada apa sebenarnya? Bisakah kau membantuku perang? Hah, perang? Iya, soalnya itu dua penjahat mengincarku. Aku baru pulang sekolah. Baiklah, aku akan membantumu. Oke, serang. Oke, aku akan menyerangnya. Tabrak dia, tabrak. Oke. Matilah kau. Hiat. Wah, keren. Lagi. Oke. Akan kita tabrak lagi. Ayo itu dia, tabrak.
itu ada lagi. Biar aku aja. Mana-mana? Itu di atas. Biar aku. Ya. Hah? Wah, aku ketiduran. Ternyata cuma mimpi. Halo, Dek. Apa, Bang? Ade mau naik bemo nggak? Soalnya tadi Abang ketiduran di sini. Jadinya nggak tahu kalau ada penumpang. Wah, kebetulan nih, Bang. Aku baru pulang sekolah. Kamu ngomong apa sih? Yo, dengarkanlah, ini rapku. Aku ini anak rapper. Nggak tahu dah, kamu ngomong apa? Nggak ngerti. Oh, jadi gini, Bang. Aku baru pulang sekolah, yo. Pengen minta anterin ke si Piat, yo. Nggak paham lah. Udahlah, Bang. Ayo anterin aku aja, Bang. Nanti ku bayar. Yaudahlah, naik. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Aduh, kalian ada yang paham? Ngebut, Bang. Oke. Wah, mantep yo, ikan teri yo. Apa sih, diem lah. Oke. Oke, udah sampai nih. Bener kan nih rumahnya? Bener, Bang. Oh, kambing nih orang. Sebentar. Apaan tuh, Bang? Rapper gat kah? Ya udah bayarlah. Oh, ya udah, Bang. Aku kerja dulu. Hah? Kerja? Iyalah, biar bisa bayar. Wei, mau bawa kemana itu? Parah. Ya, katanya mau minta bayar. Ya udah bayar pakai duit lah, jangan kerja pakai bimoku. Oh, ya udah nih, Bang. Nih. Nah, gitu dong. Oke lah, terima kasih ya. Oke, Bang. Terima kasih udah nganterin aku pulang ya. Ya. Yo, udah, jangan ngeref. Woi, siapa itu? Udah tahu ada bemo lewat, malah pasang penghalang. Aku adalah begal. Begal? Ya, cepat serahkan uangmu. Kalau enggak, aku bacok kau, ha? Ini. Please, jangan bacok aku, please. Aku mau hidup. Oh, tenang saja. Enggak akan aku bacok kok. Tahu takut? Ternyata kau sayang nyawamu, ya? Oh ya, bemomu keren nih kayaknya. Jangan ambil bemoku. Please. Kalau aku mau ngambil, ngapa? Jangan, itu satu-satunya harta yang kupunya. Eleh, lumayan nih kalau kujual. Please, jangan, please. Please stop. Woi, lepasin. Tidak. Lepasin gak? Ya, bemoku. Tidak. Hey, siapa itu? Siapa kau? Oh, perkenalkan, aku adalah penyihir yang bisa membuat orang kaya dalam sekejap. Dan kau pasti sedang butuh uang kan sekarang? Iya, aku lagi butuh uang dan aku baru saja terkena musibah. Bemoku dicuri. Hah, aku tahu solusinya. Kau ingin kaya kan? Iya, aku ingin kaya. Kau gak usah ketawa, kenapa? Oh, baiklah. Aku akan kasih solusinya jika kau ingin cepat kaya. Bagaimana? Kau datang saja ke graveyard pukul 12 malam dan temui aku di sana. Baiklah. Aku tunggu kehadiranmu. Aku harus ngomong apa dengan anak dan istriku? Ayah pulang. Wah, ayah. Halo, sayang. Wah, mas, udah pulang. Iya, sayang. Kok suara Bimonya gak kedengeran? Aku baru aja ke begal dan semua uang diambil. Apa? Sayang, kamu kenapa? Ibu kenapa ya? Tenang, ayah akan cari bantuan. Ibu... Tolong!
Tolong Pak Dada, tolong Pak Dada. Pak Dada. Oi, Pak Dada. Ada apa Pak Toldo manggil-manggil teriak-teriak? Pak Dada, tolong saya Pak Dada, istri saya pingsan. Apa? Pingsan? Iya Pak Dada, tolong. Oh, tidak bisa. Saya lagi mau nyoba mobil baru saya nih, saya baru beli. Pak Dada, please, istri saya pingsan Pak Dada, tolong antarkan kami ke rumah sakit. Oh gak bisa, ini mobil saya masih baru nih. Nanti lecet ya kan. Yang ada nanti tertular virus. Kayak kamu tertular virus miskin. Pak Dada, Pak Dada jahat sekali. Pak Dada please, tolong istri saya Pak Dada. Saya gak mau kehilangan istri saya Pak Dada. Tolong bantu kami Pak Dada. Saya lagi sibuk, maaf ya. Saya lagi sibuk cari uang supaya bisa tambah kaya. Tapi Pak Dada, udah, makanya kamu kerja dulu biar cepet kaya kayak saya ini. Pak Dada jahat. Bodoh. Saya ambil nih mobilnya. Janganlah. Tolong. Mampus. Sayang. Pagi, Pak. Pagi, dokter. Oh ya, dokter. Bagaimana keadaan istri saya, dokter? Apakah dia baik-baik saja? Istri bapak baik-baik saja, hanya saja terkena serangan jantung atau syok. Ini semua pasti karena salahku. Dia kaget karena bimoku telah dibegal. Oh iya pak, untuk administrasinya belum dilunasi ya. Silakan lunasi dulu administrasi pengobatannya. Berapa semuanya? 400 juta. Apa? Tidak. Oh iya, kalau begitu saya tinggal dulu ya pak. Selamat siang. Ayah, bagaimana ini ayah? Gimana kita bisa dapat uang sebanyak itu? Kau tenang saja anakku, ini semua tanggung jawab ayah. Kau tunggu saja di sini dan jaga ibumu ya. Ayah akan cari uang itu. Baik ayah, hati-hati. Ya nak. Sepertinya aku harus ke graveyard. Nah, itu pasti penyihir ya. Baiklah, akan kutemui dia. Halo penyihir, aku datang. Wah, yang ditunggu-tunggu akhirnya telah datang. Siapa namamu? Toldo. Apa? Toldo. Oh iya, kau kesini pasti butuh uang kan? Aku sudah tahu. Ya, kau benar. Untuk pengobatan istriku. Dan aku juga ingin balas dendam kepada tetanggaku yang sombong itu. Hahaha, gampang sekali. Baiklah kalau begitu. Kau harus ikut denganku dan menjalankan beberapa ritual. Hah? Alah, gak peduli. Baiklah, mari. Kutunjukkan pada kau. Mari. Kuilah. Apa ini? Itu adalah patung orang yang gak subscribe. Oh. Mari. Nah, ini adalah tempatnya. Apa yang harus saya lakukan? Kamu harus melakukan beberapa mantra. Ke kuburan ini? Ya, karena ini adalah kuburan orang yang sangat kaya pada masanya. Dan kau harus memanggilnya dengan beberapa mantra. Mantra apa itu? Baiklah, akan kutunjukkan pada kau. Tarisis. Bung puyu goyeng. Apakah itu saja mantranya? Ya, tapi kau harus memberikan sesembahan di atas kuburannya. Baiklah. Nah, ini sudah cukup. Tinggal sekarang kau bacakan mantranya saja. Mantra yang kau sebutkan tadi? Iya. Baiklah. Astinga mangga padada, kombang jamping. Woi, salah. Oh, iya. Bung puyu goyeng. Keluarlah. Surprise! Ah, setan. Aku memang setan. Ada apa kau memanggilku, anak muda? Kau pasti lagi butuh sesuatu, bukan? Iya,
yang kau katakan benar. Aku butuh uang. Aku pengen top up supaya aku jadi kaya. Hah, baiklah kalau begitu. Ikuti aku. Hah, kemana? Ke alam baka. Hei, janganlah. Bohong-bohong. Sudah, kau ikuti saja dia. Ke sana? Iya. Ayo, anak muda. Baiklah. Tempat apa ini? Ini adalah tempat perjanjian. Apa? Perjanjian? Ya, kau harus membuat perjanjian denganku. Perjanjian apa? Penyihir, tutup pintunya. Hah? Emang ada pintu? Hahaha, adalah. Bagus. Hah? Terus apa selanjutnya? Kau butuh uang kan? Kau butuh uang yang banyak kan? Iya, aku butuh uang yang banyak. Aku bisa memberikan semua itu. Hah? Benarkah? Ini, ambillah. Wah, beneran. Makasih. Tapi ada syaratnya. Hah? Apa syaratnya? Anakku cowok pengen punya pacar. Apa? Ya, dia ingin pacaran. Apakah kau punya anak perempuan? Ya, aku punya anak perempuan. Bagus, kalau begitu kita deal. Kalau begitu, aku pergi dulu. Tunggu dulu. Ya, dia pergi dong. Serem. Bagaimana? Aku sudah mendapatkan apa yang aku mau. Dan aku sudah punya banyak uang sekarang. Kau lihat. Mana-mana, coba lihat. Baiklah, tuh. Wah, banyak sekali duitnya. Wah, minta. Wih, enak aja kau minta. Hei, canda. Baiklah kalau begitu, aku pulang terlebih dahulu. Terima kasih atas bantuannya, penyihir. Oke, sama-sama. Halo, sayang. Halo juga, istriku. Bagaimana keadaanmu? Apakah sudah mendingan? Iya, sayang, sudah mendingan kok. Ah, syukurlah kalau begitu. Terima kasih ya, sudah mengobati aku. Iya, kamu kan istriku, jadi wajar dong. Oh iya, kamu dapat duit itu dari mana? Iya, ayah, dapat duit itu dari mana? Mari, aku tunjukkan pada kalian semua. Wah, mana nih? Sini-sini, udah gak ada yang lihat kan? Iya. Nah, ini dia duitnya. Wah, banyak banget ayah. Iya sayang, banyak banget. Iya dong. Wah, bagi dong. Besok aja lah, karena kita akan pindah dari sini. Karena kita udah punya banyak uang sekarang. Wah, kita bakalan pindah kemana ayah? Kita bakalan pindah ke rumah yang gede. Karena sekarang kita udah punya banyak uang. Dan kita akan ganti pakaian kita ini. Hahaha, iya pakaiannya burik. Asik, bisa belanja dong. Yaudah, kalian tidur gi. Besok kita pindah rumah. Oke, tidur. Iya ayah. Yaudah, selamat malam semuanya. Malam ayah. Malam sayang. Dadah, malam juga sayangku. Jadi iblis wanita tadi punya anak. Tapi anaknya yang mana ya? Ah, setan. Aku memang setan. Dan aku adalah anak dari iblis tadi. Hah, jadi kau anaknya? Yo, ganteng kan? Bye. Serem. Halah, gak peduli. Mau dia iblis, mau dia anak iblis. Yang penting, apa yang aku mau sudah aku dapatkan sekarang. Aku sudah punya banyak uang sekarang. Wah, aku kaya sekarang. Dan Pak Dada auto iri. Dan aku sudah bisa tidur dengan uang banyak ini. Dah, tidur. Besok mau beli rumah baru ya kan. Selamat tidur guys. Pak Dada. Oi, Pak Dada. Kesinilah, Pak Dada. Iya, siapa di sana? Halo, Pak Dada. Siapa ya? Halo, Pak Dada, apa kabar? Baik. Kamu sendiri, apa kabar? Baik juga. Oh iya, Pak Dada tahu nggak aku siapa? Siapa emangnya? Aku adalah Toldo. Apa? Toldo? Ya. Dan aku ingin memberitahu Pak Dada kalau aku sudah tidak tinggal di sini. Dan aku sudah beli mobil baru nih, Lamborghini terbaru. Nggak percaya aku. Paling kamu dipinjemin. Aku sudah jadi kaya, Pak Dada. Lihat nih, aku punya banyak uang sekarang. Apa? Tidak mungkin. Ini kalau Pak Dada mau uang nih, ku kasih nih. Nih, Pak Dada, makan uang.
Oh, bagaimana mungkin? Aduh, Pak Dada mau coba naik mobil Lamborghini saya enggak? Wah, skinnya emas. Iyalah Pak Dada, saya kan orang kaya. Tidak, ampun Sultan. Aduh, Pak Dada mau nyoba naik enggak? Boleh, boleh. Ayo Pak Dada, saya ajak ke rumah saya yang baru. Nah, Pak Dada, kita sudah sampai di rumah baru saya. Lihat, ada anak dan istri saya. Wah, gede banget rumahnya. Iya dong, Pak Dada. Gimana? Wah, hebat kamu ya. Gak nyangka. Soalnya kamu dulu cuma supir Bemo loh. Iya dong, Pak Dada. Semua itu butuh proses. Eh, ada Om Dada. Om, mau duit gak, Om? Wah, kecil-kecil sudah megang banyak duit ya. Iyalah, dia kan anak saya, Pak Dada. Kami ini orang kaya sekarang. Wah, ajarin dong. Hahaha, lain kali saja ya Pak Dada. Yaudah deh. Yaudah, kalau gitu Pak Dada boleh pulang. Ngapain di rumah kami? Kotor nanti rumah kami. Iya deh. Sayang. Iya. Yang kamu lakukan itu bagus. Hahaha. Itu buat pelajaran buat Pak Dada. Yaudah yuk masuk. Yaudah, yuk. Oke. Eh, di belakang rumah kita itu kebun sawit ya? Iya sayang. Wah, gila. Kebun sawitnya begitu luas. Iyalah. Dan ini semua punya kita kan? Iya sayang. Yaudahlah, aku mau tidur, capek. Hah, kamu mau tidur? Iya, capek seharian jalan-jalan. Oh yaudah, yuk aku temenin tidur yuk. Nah, boleh tuh. Sayang, jangan lupa duitnya. Oh iya, aku tidur di atas duit dulu ya. Oke sayang. Tidur di atas duit. Banyak banget duitnya. Udah sayang, ayo, aku udah siap nih. Oh, kamu udah siap? Iya. Yaudahlah, kuy. Hah, siapa di sana? Hei. Waduh, ayah sama ibu lagi tidur. Sorry. Aduh, aku salah masuk tempat. Kira-kira orang tadi lari kemana ya? Apa dia ke bawah? Sepertinya dia ada di bawah. Tidak ada juga. Atau jangan-jangan hanya firasatku saja ya. Tapi sepertinya tadi benar-benar ada orang yang sedang mengintipku. Mungkin aku mimpi. Sudahlah. Apa itu tadi? Apakah dia sudah hilang ya? Ayah! Ibu! Tolong! Ayah! Ibu! Tolong! Ada apa nak? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Kenapa Kelly? Ayah! Ibu! Tolong! Ada yang ngejar Kelly! Aku takut ayah, ibu. Sudahlah nak, siapa yang mengganggumu? Cepat bilang. Dia bukan orang ayah, sepertinya dia iblis. Dan dia sudah membuat Kelly takut. Hah? Iblis nak? Mana ada iblis? Ada ayah, dia sangat mengerikan. Mungkin kamu mimpi buruk nak, udah tidur lagi aja. Iya Kelly, tidur lagi aja. Iya deh ayah, ibu. Takut. Aku takut. Udahlah aku mau tidur aja lah. Hantu. Pergi kau. Pergi. Aduh, takut sekali. Hmm.
Suara apa itu? Ada apa? Kenapa Kelly menangis, sayang? Sepertinya dia trauma, sayang. Karena kejadian semalam. Iya ya, Kelly takut. Semalam ada iblis yang nyamperin Kelly. Iya, sayang. Sebenarnya ini ada apa? Mungkin sekarang saatnya ayah cerita kenapa ayah bisa kaya sekarang. Kenapa, ayah? Ayah melakukan persugihan. Apa? Ayah melakukan persugihan? Kamu gak bilang, sayang, kalau kamu melakukan persugihan? Iya, semua ini demi kalian bisa hidup kaya dan hidup enak seperti sekarang ini. Dan perjanjiannya adalah ayah akan menjodohkan Kelly dengan anak iblis itu. Dan ayah akan diberikan kekayaan. Tidak, kenapa kau tidak bilang dari awal, sayang? Tapi tenang saja, hari ini ayah akan membatalkan kontrak itu. Dan kau akan hidup aman, Kelly. Ya udah, sayang, hati-hati ya. Ya udah. Baiklah, akan kubatalkan perjanjian itu. Halo penyihir. Ho. Halo Toldo, ada apa? Aku ingin membatalkan kontrak. Hah? Membatalkan kontrak? Ya, aku ingin membatalkan kontrak dengan iblis itu. Dan aku ingin anakku hidup aman, tidak diganggu lagi oleh anaknya. Tapi kan ini pasti pagi. Kau datang ke sini malam-malam lah, jam 12. Ya udah. Nanti malam aku akan ke sini lagi dan aku akan datang pukul 12 tepat. Oke, ditunggu. Ya udah. Sampai jumpa nanti malam. Oke. Halo penyihir, aku sudah datang jam 12 malam. Wah, bagus-bagus, kau datang tepat waktu. Marilah. Ya sudah, ayo cepat antarkan aku. Aku sudah tidak sabar ini. Apa yang harus aku lakukan untuk memanggilnya lagi? Ya, kau pakai lagi lah mantra yang kemarin. Oh, mantra Wungu Puyo itu? Iya. Baiklah. Ya sudah, cepat mulai. Oke, tapi aku tidak bawa persembahan. Ya sudah, gak apa-apa. Oh, baiklah kalau begitu. Wung Puyo, Puyo Puyo goyeng. Bah! Kaget kambing. Ada apa kau kemari? Aku ingin membatalkan kontrak denganmu. Anakku tidak suka dengan anakmu. Kenapa? Jelek ya? Anakku, keluarlah. Nah, mungkin dia orangnya. Memang dia anakku. Ho, anakmu cantik sekali. Tapi anakku tidak suka denganmu. Jangan pernah ganggu anakku lagi. Dan kontrak kita batalkan. Ambil saja semua hartaku. Dan surat perjanjiannya akan kubakar di sini juga. Apa? Ini dia, surat perjanjiannya, kubakar. Tidak bisa seperti itu. Bodoh amat. Intinya jangan pernah ganggu anakku lagi. Aku ingin anakku hidup tenang. Kau telah membuat kesalahan yang fatal. Aku tidak peduli. Dan jangan pernah ganggu keluargaku lagi. Bye. Goyomu. Hei, mau kemana kau? Biarkan aku pulang. Ya sudah kalau gitu, pulanglah sana. Surprise. Suamiku.
Iya, ada apa? Tolong kami, Ustaz. Tolong. Tunggu sebentar, aku akan turun. Waduh, masuk. Iya, Ustaz, terima kasih. Ada apa ini? Kenapa kalian malam-malam datang ke rumahku? Tolong kami, Ustaz. Sebelumnya kalian siapa ya? Saya istrinya Tuldo dan saya anaknya. Oh, ada apa? Tolong kami, Ustaz. Rumah kami ada iblis. Hah, iblis? Iya, sepertinya dia mengganggu keluarga kami terus. Tolong kami, Ustaz. Ya sudah kalau begitu. Ayo, antarkan aku ke rumah kalian. Ya sudah, ayo. Nah, ini adalah rumah kami, Ustaz. Oh, jadi ini rumah kalian? Iya, Ustaz. Nah, biasanya iblisnya muncul. Oh, ya sudah kalau begitu. Kalian tunggu saja dalam rumah. Aku akan memanggil iblis itu. Baiklah kalau begitu, Ustaz. Terima kasih. Ustaz pun melakukan beberapa doa untuk memanggil sang iblis keluar dari tempat persembunyiannya yang mengganggu keluarga Pak Tuldo. Dan pada akhirnya iblis pun akan muncul. Oh, jadi kau iblisnya? Yo. Siapa namamu? Kepulu. Baiklah kalau gitu. Kenapa kau mengganggu keluarga Pak Tuldo? Karena aku ada perjanjian. Dan aku ingin memacari anaknya. Dasar setan. Baiklah, akan kuusir kau dari sini. Marilah. Pergilah kau setan. Alhamdulillah. Bu Tuldo. Iya, bagaimana Ustaz? Syukurlah, akhirnya setan itu telah pergi. Wah, terima kasih banyak Ustaz. Iya, lain kali jangan pernah melakukan perbuatan yang syirik seperti ini ya. Iya Ustaz, saya minta maaf. Ini semua ulah suami saya. Iya, ini hanya pembelajaran buat kita semua. Mau kalian semiskin apapun, asal pekerjaan kalian halal. Jangan mencari yang instan. Iya Ustaz. Oke, terima kasih buat kalian nonton. Ambil aja hikmahnya guys. Dan thanks for watching. See you. Bye. Keluarlah, iblis. Aku pengen kaya juga.